sarapan kita hari ini ada bermacam-macam pie. Ada ini kue bolu ya kan, ini coklat pie, ada apple pie, strawberry pie. Gila keren banget. Guys, aku sarapan. Sekarang aku mau nyobain macam-macam keju. Di hotel ini tuh banyak banget kejunya, guys. Coba ya. Ini tuh mewakili bongkah-bongkah keju ya. Ada coba hitung. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 keju termasuk satu keju yang tadi taruhnya ditutup. Tahu enggak kenapa ditutup? Begitu dibuka baunya. Kejunya bau. Tahu kan keju hasil dari olahan. Enak juga. Tapi yang tadi lebih enak. Nah, ini kayaknya sering kita jumpai. Yang luarnya putih gitu tuh, apa tuh nama kejunya. Wah, panjang, guys. Guys, kita coba yang paling bau ya, guys. Nah, ini guys, kejunya aja warnanya agak butek gitu, guys. Ya. Adi mau nyoba? Mau nyoba nggak lo? Guys, rasanya gila itu keju. Kayaknya itu keju sudah disimpan selama ribu pasti. Tolong taras, karena jangan mangap deh. Petai sama jengkol kalah nih pakai keju ini. Oke, kita netralisir dengan keju-keju yang lainnya. Ini yang keras-keras aja. Kita cobain. Terus ada, oh ini biji anggur yang tadi kayaknya. Nah, ini baunya lebih nyengat, rasanya lebih strong, nggak terlalu asin dibanding yang tadi. Nah berikutnya, ini juga sama, tipe-tipe yang kenyal-kenyal gitu. Rasanya gak strong yang tadi. Campur bukan blueberry. Ayo kita coba yang mana dulu. Dari yang light dulu kali ya, sampai ke yang nih. Itu tuh yang bau. Enak. Bau banget. Mau cium baunya gak? Bau keju. Ini yang lembek-lembek. Aku gak tahu namanya. Ini kamarnya. Kamarnya sih biasa aja gitu ya. Antik-antik gimana. Suasana pedesaan. Tapi yang luar biasa tuh pemandangannya. Lihat dong guys. Pemandangannya. Cantik ya. So beautiful. Kayak di mana gak sih guys?